Berikut adalah draw semifinal US Open 2024 hari Sabtu 29 Juni. Tunggal putra. Semifinal US Open akan dimulai pada pukul 12 waktu setempat atau 12 malam waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan secara langsung oleh iNews TV. Di semifinal tunggal putra, Jian Heng Jason Teh akan melawan pemain Jepang Yushi Tanaka. Head-to-head kedua pemain adalah 1-0 untuk keunggulan Jian Heng Jason Teh. Sementara itu, Le Lan Shi akan melawan pemain Jepang Koki Watanabe. Head-to-head kedua pemain adalah 0-1 untuk keunggulan Koki Watanabe. Tunggal putri. Di semifinal tunggal putri, Bei Wenzhang akan melawan Hina Akechi. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Sementara itu, Malvika Bansod akan melawan Natsuki Nidaira. Head-to-head kedua pemain adalah 0-0. Ganda putra. Di semifinal ganda putra, Ben Lane, Sean Fendi akan melawan wakil Thailand, Pirachai Sukphun, Pakapon Teraratsakul. Head-to-head kedua ganda putra adalah 1-1. Sementara itu, Chang Ko-chi, Chen Xin-yuan akan melawan sesama ganda putra Chinese Taipei, Liu Kuang-heng, Yang Po-han. Head-to-head kedua ganda putra adalah 0-0. Ganda putri. Di semifinal ganda putri, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi akan melawan wakil Amerika Serikat, Annie Xu, Kerry Xu. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Sementara itu, Laksika Kanlaha, Fataimas Muenwong akan melawan wakil Jepang, Rui Hirokami, Yuna Kato. Head-to-head kedua ganda putri adalah 0-0. Ganda campuran. Di semifinal ganda campuran, Jan Colin Volker, Isabel Lohau akan melawan sesama wakil Thailand, Pakapon Teraratsakul, Fataimas Muenwong. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0. Sementara itu, Lu Chen, Li Chi Chen akan melawan wakil Denmark, Jesper Toff, Amalie Magelun. Head-to-head kedua ganda campuran adalah 0-0.